Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Dan bagi yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, Kang Hakim masih berada di padepokannya atau di pondok pesantrennya Abah Kiai Haji Goong yang berada di dalam hutan ya teman-teman, berada di dalam hutan Belantara atau di dalam Leuwi Goong. Makanya Abah Kiai mendapat julukan Abah Kiai Haji Goong. Saya sering banget berkunjung ke sini atau bikin video di sini dan tidak pernah ngobrol sama Abah Kiai karena Abah Kiainya tidak berkenan untuk di video untuk dimasukin ke YouTube. Dan di kesempatan ini nih, di kesempatan yang sangat langka menurut saya, Abah Kiai Haji Goong berkenan untuk diwawancarai, berkenan untuk diajak ngobrol. Tentunya para penonton kan penasaran nih dengan wajah Abah Kiai Haji Goong itu seperti apa dan cara beliau bicara itu seperti apa. Tonton terus, simak terus video ini. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doain yang ngebantu share video ini di medsosnya masing-masing, semoga rezeki kalian mengalir deras bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa juga bagi yang sedang menonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat yang 5 waktu, silakan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat itu hukumnya wajib daripada menonton video ini. Sambil menunggu Abah Kiai Haji Goongnya pulang dari majelis taklim yang ada di perkampungan yang di bawah sana ya teman-teman. Nah, di depan kita ini adalah rumah pertama Abah Kiai Haji waktu menetap tinggal di tengah hutan ini. 25 tahun yang lalu Abah Haji menetap di tengah hutan ini dan inilah rumah pertamanya teman-teman. Rumahnya itu kecil banget, rumah gubuk yang seala kadarnya, paling ukuran 2 meter kali 4 meter, terus belum ada listrik. Oh, sungguh luar biasa sekali ya beliau menempati gubuk ini, terus tinggal di dalam hutan, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kebetulan tadi Ibu Kiai dan Adek Nurpalah ya turun ke bawah juga. Jadi pas saya mau ke sini nih, ketemu sama Abah Kiai di majelis taklim, terus ya ketemu sama Ibu Kiai yang lagi turun ke bawah, katanya mau ke warung, mau beli makanan, stok makanan untuk beberapa hari ke depan. Dek, kalau tetehnya kemana? Tadi teh nyari-nyari tetehnya nggak ada. Sawah kali. Kemana? Sawah. Ke sawah. Itu malam bikin apa? Apa? Main HP. Oh, main HP, nyari sinyal gitu di sawah. Kalau Dede tadi pulang, mamahnya di mana? Guranteng. Di Guranteng? Oh, mamahnya belum pulang. Belum. Kalau Dede pulang sama siapa tuh? Ke sini tadi. Sama Abah. Oh, Abah udah ada? Udah. Ada Abah. Di mana Abah? Di rumah atau di mana? Ada di musola. Di musola? Oh, Abahnya lagi di musola. Berarti Dede mah pulang teh sama Abah ke sini, enggak sama Mama. Nantapan. Hah? Pan. Oh, lagi sholat Abahnya? Iya. Iya, siap, Dek. Wah, Dek Palah dikira teh Aa mah Dek Palah pulang sendiri ke sini. Ternyata sama Abah ya. Oh, cantik banget Dek Palah. Udah beli apa tadi di ke kampung ke Guranteng? Gimana? Nggak beli-beli apa. Nggak beli apa-apa? Iya. Dikira teh Dek Palah jajan. Gatel. Gatel, kenapa? Kena nyamuk. Mana lihat sayang. Banyak nyamuknya. Dek, Aa mau ke Abah dulu ya. Soalnya tadi cari-cari teteh. Aa juga nyari tuh ke sana tuh, ke atas. Tadi teh tuh, ke atas sana. Tapi tetehnya nggak ada. Biasanya di mana teteh? Di sawah mana mainnya? Di saung. Tadi itu nyari ke sana nggak ada. Ya udah, mau lanjut ke Abah ya. Oke, Ade yuk. Yuk sama Ade atuh yuk. Turun. Yuk, Dek. Jangan di sini. Kalau ini santrinya pada kemana sekarang? Kosong. Kobongnya kosong. Kosong. Yuk, teman-teman, kita ke Abah Kiai ya. Kebetulan Abah Kiainya kata Ade Palah udah pulang. Mana marmot cantik? Itu. Itu marmot cantik milik Ade Palah berarti. Dek Nurfalah ya, bukan Dek Palah. Empat, punya empat. Wah, pada bagus-bagus ya marmotnya ya. Dek Palahnya cantik gak? Dek Palah cantik gak? Kan marmot cantik, kalau Dek Palah gimana? Apa? Kita turun ke bawah ya teman-teman.
ke Abah Kiai ya, kebetulan Abah Kiainya kata Dek Korpalah ada di musola lagi natepan, lagi sholat. Mungkin kita ada kesempatan kali ini nih ngobrol sama Abah Kiai ya. Ini ibunya juga gak ada ya, karena ibunya kan belum pulang. Jadi ini udah terbuka. Wah, ini ada gak ya? Assalamualaikum. Abah. Maaf Abah. Saya tuh ganggu waktunya nih gak? Ya Abah ya, ganggu waktunya enggak Abah? Abah maaf ini tekan. Saya tuh banyak banget pertanyaan ya Abah ya di video sebelumnya. Katanya kalau misalkan pengen nyantri di sini persyaratannya gimana tuh Bah? Apa aja? Persyaratannya ikhlas. Ikhlas gimana maksudnya Bah? Menuntut ilmu, terutama ilmu syahadat. Kalau syahadat kan di sini belajarnya belajar mengamalkan syahadat. Iya, gimana tuh Bah? Mengucapkan syahadat lain. Kalau kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kalau cuman hanya sebatas mengucapkan, anak kecil pun juga bisa. Nah maka harus kita betul-betul menanya diri, apakah kita berdusta atau hanya ikut-ikutan. Kan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, bertemu di mana? Bertemu apanya? Bukan bertemu secara wujud fisik, lalu apanya? Nah itu. Kalau kita betul-betul kalau mengamalkan syahadat, apapun modelnya, insya Allah tidak akan ada kebohongan. Yang harus kita memelihara itu yang dikatakan sidik, amanah, patonah, tabligh. Itulah. Maka harus paham kita apa arti syahadat itu, bersaksi. Bersaksi apanya? Kalau kita sungguh-sungguh sudah bersaksi bahwa Allah itu yang menghidupkan kita, yang menghidupkan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, berarti kita harus ibadah. Yang dikatakan wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Kami tidak semata-mata menciptakan jin dan manusia kalau bukan hanya untuk mengabdi kepada-Nya. Berarti apa sih yang dikatakan mengabdi itu? Kan turut perintah. Apapun modelnya yang datang terhadap kita itu perintah. Maka kita mengambil contoh, tidak mungkin kita misalnya suruh ibadah begitu saja. Maka Allah terlebih dahulu mengutus Rasul-Nya, memberi paham terlebih dahulu kepada Rasul-Nya. Maka Rasul itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW diutus untuk apa? Untuk memberi contoh. Nah, contoh apa? Akhlak yang sudah yakin betul-betul kepada Allah dan Muhammad utusannya. Ya ummati syalu, ya ummati syalu. Nah, apa arti syalu? Syalu itu adalah inna sholatatan hanil fasai wa munkar. Sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, berarti inna mabuistuli utami makarima akhlak. Kami diutus untuk meruruskan akhlak. Berarti akhlak kita harus sholu, harus sholat. Berarti apapun modelnya kita harus sholat. Apa yang kita ketahui, yang dicontohkan oleh Rasul, ngerti maupun tidak ngerti, amalkanlah. Nah tadi yang dikatakan ibadah itu menerima tugas. Apapun modelnya, berarti jangan mengingkari apapun yang datang ini dari Allah. Maka satu sama yang lain, kita harus harus salat, harus berjamaah, harus amal ma'ruf. Nah itulah insya Allah. Nah,
Maka kalau dipikir, saya ini lagi belajar memahami ya apa itu syahadat. Nah, maka tidak akan kita mengenal syahadat kalau kita tidak paham bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang harus kita dibaca. Bukan hanya dibaca misalnya bismillahirrahmanirrahim, itu bukan ngaji itu. Menyebut itu. Nah, setiap nama pasti ada wujudnya. Apapun modelnya, setiap nama pasti ada wujudnya. Maka kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jangan dulu mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim kalau belum bertemu bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka apapun modelnya yang kita rasakan, yang kita dengar, yang kita lihat, dimanapun kita berada, itulah rahman rahim Allah. Maka pantas dan layak kita bersyukur, karena ini yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita dengar, dimanapun kita berada, itulah adalah pemberian dari Allah yang begitu nikmatnya, tidak terukur nikmatnya. Maka yang dikatakan kita Allahu Akbar itu saking banyaknya keagungan Allah, Akbar Kabir tidak bisa terhitung. Maka di situ yang dikatakan di dalam doa iftitah itu ada walhamdulillah kasir, Allahu Akbar Kabir walhamdulillah kasir. Siapa dia? Dialah Rabbul Alamin, dialah Rahman Rahim, dialah Maliki Yaumiddin. Lalu kita mau apa? Berarti kita harus betul kita iyyakan na'budu kepada Allah. Apa arti mengabdi? Berarti kita tadi salat. Apa arti salat itu? Amal ma'ruf. Nah, berarti harus menerima tugas. Jadi turut perintah, menjauhi larangan. Apa larangan itu? Jangan ikuti nafsu. Maka kita kadang-kadang ya, ini yang saya ini yang pelajari. Kepada siapa kita mengabdi? Kepada Allah atau kepada nafsu? Itu. Kalau kepada Allah, berarti apapun modelnya yang Allah berikan kepada kita, disengaja maupun tidak disengaja oleh kita, terima dengan kesadaran hati bahwa inilah Allah. Inilah Allah semua yang memberi kepada kita. Maka ada iya kana budu, berarti diberi sakit pun, berarti kita terima. Itu berarti ibadah, apapun modelnya. Jangan menolak. Syukuri apapun yang kita terima. Berarti kita yang dikatakan iya kana budu, berarti kita mengabdi kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah, minta dibimbing kepada Allah. Jalan mana dibimbing? Siratal mustaqim. Siratal mustaqim, sirat itu apa? Sirat itu adalah satu jalan. Mu berarti Muhammad, berarti manusia. Mustaqim. Ta adalah tawadu, kop adalah kona'ah, waw adalah waro, ya karena yakin kepada Allah. Berarti shiratal ladzina an'amta 'alaihim, berarti perjalanan orang-orang yang mendapat nikmat, perjalanan orang-orang yang mendapat ridho dari Allah. Selain daripada itu dalil. Maka coba aja. Kita dolim kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Coba saja kita ini. Kalau betul-betul paham bismillahirrahmanirrahim, apapun modelnya pasti diketahuan tuh. Seperti kita ngambil rumput, jangan lihat rumputnya. Siapa yang menghidupkan rumput? Kita makan, jangan lihat makanannya. Siapa yang memberi makan? Harus dengan tawadu kita.
Berarti apa arti tawaf handap asyur kalau bahasa Sunda itu kan? Lalu berarti ma'ruf kalau dikatakan bahasa sholat itu ma'ruf berarti baik. Nah, berarti sholat itu jangan ditinggalkan. Yang lima waktu itu misalnya bisa ditinggalkan, tapi waktu yang demi waktu tidak bisa ditinggalkan. Kemanapun kita pergi. Nah, jadi sholat duhur sudah 4 rakaat sudah ditinggalkan. Itu secara syariat yang, tapi hakikatnya kita bawa kemanapun kita. Nah, maka yang dikatakan misalkan bisa menurut kajian saya, sholat yang 5 waktu bisa dikatakan meeting atau berbincang-bincang dengan Allah. Nah, di mana meja kerja kita? Kalau meja kerja kita misalnya di sawah, di toko, di mana kita berada? Harus sholat itu dibawa. Lagi ngobrol, lagi kan, sholat itu dibawa. Maka jangan ditinggalkan sholat itu. Makan, bawa makan. Tidur, bawa tidur. Sholat itu kan amal ma'ruf. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang dicontohkannya oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dia berkata innama buistu li utami makarima akhlak. Walaupun bagaimanapun bicara muluk-muluk, tapi minum sambil berdiri, tangan kanan tangan kiri masuk, makan tangan kanan tangan kiri masuk sambil berdiri, kencing berdiri menghadap ke mana arah, tidur kemana arah. Rasulullah mengajarkan tidur cara muslim, makan cara muslim, bicara cara muslim. Bahkan banyak sekarang yang sholat Jumat yang dikatakan oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah itu, wahai orang-orang yang beriman, takwalah engkau yang sebenar-benar takwa, dan engkau sekali-kali mati kalau bukan di dalam keadaan muslim. Nah, di sini tahukah kita di mana akan mati? Kita lagi makan, kita mati. Makanya nanti bukan cara muslim. Mungkin matinya itu dalam keadaan doli. Lagi ke WC, ke WC-nya bukan secara muslim, lalu kita mati. Mau apa? Nah, dimanapun kita berada, itu takwa itu harus kita bawa. Nah, tidur cara takwa. Maka yang dicontohkan oleh Rasul itu bagaimana? Yang kita tahu. Yang kita tahu. Insya Allah kalau kita misalnya itu berpikir tentang diri kita sebagai manusia yang dikatakan ditugaskan untuk beribadah, bahkan kita berpikirnya yang bukan-bukan, bukan suruh dipikir, dipikir. Nah, di situ maka pikiran kita itu, tugas kita itu apa? Ibadah. Maka apa arti ibadah itu? Nah, itulah yang harus kita kenal. Abah, bukan kita memikirkan uang, pikir pekerjaan. Dah, banyak pekerjaan itu. Yang penting kita bekerja karena Allah dengan model apapun, insya Allah Allah akan memberi upah yang subhanallah tidak akan terukur. Berarti pada intinya kalau misalkan pengen mondok di sini, ya apa, mengamalkan tadi syahadat ya, Pak, ya, sholat berjamaah tepat waktu yang 5 waktu, terus juga enggak terfokus untuk mengejar duniawi. Wa mali dunyaka karena kata isu abadan, wa mali akhirataka karena kata mutugodan. Jadi bekerja keras itu. Carilah keduniaanmu seakan-akan hidup selama-lamanya. Dan beribadahlah engkau seakan-akan akan mati besok.
Nah, berarti dua kata ini bukan dipisah. Seperti garam dengan asin tidak pisah. Berarti cara kerja apapun kita harus ibadah. Nah, mencari lebih untuk menutupi yang kurang, bukan mencari lebih untuk mencukupi nafsu. Dan di situ, maka syarat di sini adalah ingin menuntut ilmu, bagaimana caranya kita ini ingin mendapatkan ridho Allah. Sudah. Hanya itu. Di sini tidak dipungut upama biaya apapun. Tidak. Yang penting ikhlas, pengen benar-benar mencari ilmu ya, Bah, ya. Ya. Oke. Abah, maaf nih udah durasinya udah panjang juga. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir nih, Bah. Kebanyakan orang juga bertanya-tanya alasan utama Abah kenapa memilih puluh-puluh tahun tinggal di tengah hutan ini, Bah. Alasan utama, Bah. Saya tidak memilih. Tidak ada pilihan. Kan dulu saya senang ya, misalnya berkelana itu, mencari ilmu agama, mencari kiai gitu itu. Dan senang saya riadoh di tempat yang sepi, yang dikatakan oleh orang lain angker-angker saya itu. Kalau misalnya yang saya senang yang ditakuti. Kalau kita misalnya takut, lalu takut apa? Kemana kita mohon pertolongan hanya kepada Allah? Ini sebetulnya saya tidak ada niat sih tinggal di hutan itu, tidak ada niat. Nah, tadi saya bikin bikin saung di sini, dan cuman kalau pulang misalnya saya berkelana ya, tempat riadahnya tempat yang sepi gitu. Nah, untuk istirahat saya gitu. Tapi ternyata Allah kendalain. Bahkan saya tinggal di sini bahkan betah. Jadi tidak ada niat saya untuk tinggal di sini gitu, menetap di sini, tidak. Tapi Allah tadi kehendak Allah lain. Dan ini juga, Bah, banyak banget yang meminta nomor telepon Abah atau alamat lengkap pesantren Abah ini. Kalau saya susah ngarahinnya mau kemana gitu. Banyak yang pengen silaturahim ke Abah tuh, Bah. Nah, kalau di sini ya, yang penting niatnya ikhlas ya. Penting ikhlas tuh sungguh-sungguh. Segala sesuatu apapun, bagaimana yang dikatakan takwa itu, apa sih arti takwa? Sedangkan banyak orang di sini ingin itu. Kalau saya enggak, amalkanlah syahadat nanti juga Allah. Nah, jadi istilahnya, bagaimana kita cari hidup takwa? Tidak akan kita bisa mengenal takwa kalau kita tidak kenal Allah. Nah, maka bagaimana cara mengenal Allah? Maka kenalkan diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapakah yang sudah kenal dirinya, maka siapa sih diri kita ini? Nah, kalau sudah kenal diri kita, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu faqad jahilu nafsahu. Kalau kita sudah kenal diri kita, tidak ada apa-apa, kosong. Jadi betul-betul la haula wala quwata illa billah, itu betul. Anak kecil pun juga bisa mengatakan la haula wala quwata illa billah. Nah, maka yang dikatakan saya berusaha bagaimana supaya menemukan hidup takwa. Janji Allah, wa may yattaqillaha waj'alhu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapakah yang takwa terhadap, apabila ada kesusahan sebesar apapun, kami akan memberi jalan keluar yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kami akan memberi rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka saya yang dipikir, bagaimana sih yang dikatakan takwa itu? Bagaimana sih yang dikatakan takwa itu? Nah gitu. Maka orang menganggap saya itu beda aliran, memang iya. Beda dengan umum, memang iya. Saya mah gak pernah kencing berdiri. Gak pernah saya menghadap kiblat dan membelakang kiblat. Sesudah kita mengenal apa arti takwa, saya tidak pernah saya minum pakai tangan kiri. Nah, apalagi sambil berdiri, saya sesudah mengenal itu. Karena ini, jangan misalnya minum, jangan melihat airnya. Siapa yang memberi air?
Jangan lihat makanannya, siapa yang memberi makan itu. Nah, maka disitulah. Jadi alhamdulillah, walaupun bagaimanapun Allah yang apa namanya, yang maha tahu atas hati diri masing-masing. Maka alhamdulillah baru mau saya ingin jadi manusia mentaka, alhamdulillah tidak ada kekurangan apapun. Baik Abah, terima kasih Abah ya atas waktunya dan juga atas penjelasannya nih. Banyak sekali yang nunggu-nunggu Abah tampil di layar karena kebanyakan setiap saya datang ke sini kan Abahnya lagi apa, lagi zikir, lagi solawatan. Kebetulan sekarang lagi santai ya Abah waktunya Abah ya. Nah, kalau saya itu kan kalau ditanya masalah agama pasti saya keluar. Ya. Tapi kalau lain-lain saya enggak. Iya, siap. Abah terima kasih Abah ya atas waktunya Abah. Semoga Abah sehat selalu. Itu tadi ya teman-teman, siraman rohani atau pencerahan buat kita dari Abah Kiai Haji Goong. Terus juga banyak banget kan yang nanyain apa sih syaratnya untuk bisa mondok di Abah Kiai Haji Goong ini. Ya syaratnya ikhlas, ikhlas hidup di dalam hutan mungkin ya, terus menjalankan, mengamalkan ibadah sholat yang 5 waktu, harus berjamaah terus, terus juga jangan sampai mengejar duniawi. Kita tuh harus banyak perbanyak mengejar akhirat teman-teman. Terus jangan pengen hidup kemewah-mewahan seperti itu, karena beginilah suasana kondisi di dalam pesantrennya atau di rumahnya Abah Kiai Haji Goong. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.